Dalam pertemuan G20, Amerika Serikat serukan negara lain untuk menekan Rusia membuka jalur laut Ukraina agar dapat melakukan ekspor. Amerika Serikat menuding Rusia menjadikan pasokan bahan pangan senjata hingga akibatkan kelaparan di dunia. Sedangkan Rusia menanggapi bahwa Ukraina sendiri yang memblokade jalur perdagangan dengan menanam ranjau. Rusia juga mengklaim tidak menghalangi aktivitas ekspor Ukraina jika akan dilakukan. Rusia beranggapan bahwa ketersediaan biji-bijian dari Ukraina tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan dunia. Sejarah mencatat bahwa Amerika Serikat tahun 1800-an pernah memusnahkan populasi bison untuk mengendalikan penduduk asli dan mempertahankan pasokan bahan pangan. Sedangkan Inggris juga pernah memiliki taktik kelaparan di Irlandia atau dikenal dengan kelaparan kentang Irlandia yang disebabkan hama tanaman. Peristiwa tersebut mengakibatkan 1 juta orang meninggal dunia. ¶¶